Marini karena dia masih timnya Valentino Rossi. Karena sebenarnya aku fans mau Valentino Rossi, cuma sekarang kan sudah pensiun gitu. Kalau masnya sendiri melihat Peko. Peko bagaimana ya. Nah, ya pada mau datang sini mau jalan-jalan di Lombok. Mau jalan-jalan di Lombok ini sekalian nah, berarti ya. Mau dia apa? Ini Mandalika punya gitar kan. Nah, Mas, bandingkan Mandalika dengan Sepang gimana? Woi, aku belum putar lagi, enggak tahu lagi. Oh, enggak tahu lagi. Nah, tadi kalau berdasarkan 2019 itu Mandalika sama Sepang secara kontur masih bagus Sepang karena memang dia sudah lebih lama ya. Sepang itu kan dari tahun 99 sudah dipakai oleh Mandalika ya. Mungkin kedepannya terus berbenah. Saya lihat seperti itu sejak dari 2002 dulu sampai sekarang sudah banyak perubahan untuk Mandalika ini. Tadi udah berhasil foto sama siapa aja? Banyak sudah dengan apa? Nak Marquez, yeah. Terus Jack Miller, banyak. Hanya foto atau tanda tangan juga? Iya, tanda tangan sign. Bahkan aku juga ada beberapa memorabilia dapat dari mereka. Kamu bilang apa? Sambil menyelam minum air. Ah, slider macam ini. Slider. Oh iya. Itu kenang-kenangan berarti ya. Dari mereka.